So hari ini kita akan mulai kehidupan dengan grading video istri. Karena dia pagi-pagi minta digradingin sebelum aku fitness. Dan kalau misalnya kalian pengen follow Instagramnya. Oke. So ini hasilnya teman-teman. Graded, no graded. Hup, hup, hup. Is it good, Ari? Good. Aku fitness dulu ya. Oke. Halim, Maya mau pergi. Halim. Halim. Salim, Maya yang mau pergi, Naya. Patang kanan. Good girl. So, ya. Yeah. Gue mau fitness dulu hari ini. Karena, you know, hidup yang sehat itu penting banget teman-teman. Karena kita gak tahu tua bakal kayak gimana. Jadi saat muda kayak gini kita harusnya banyak-banyak olahraga. Dan udah gue bulan ini gue rajin banget fitness. Dan efeknya anjing, efeknya ngaruh banget dengan kehidupan men. Efeknya lu tiap bangun tidur gitu, lu sholat gitu, lu terus lu olahraga dan lu ngejalanin hari-hari lu emang bener-bener beda aja sih menurut gua. So that's why I keep this rutinitas to life. Let's roll the intro. Today is 19 August 2017. I start challenge myself to make daily vlogs. I've been daily vlogging with my wife on her channel, but just want to make something more me on my channel. So I want to see how big my channel will grow. Karena lu tahu nggak kalau di channel istri gue tuh gue nggak bisa ngomong kasar, terus gue nggak bisa ekspresi yang berlebih karena yang nonton adalah kebanyakan wanita. Ya, you know, itu nggak bisa tersalurkan. Jadinya gue harus bikin di channel gue gitu. Jadinya this vlog is more me. So ya, yeah, kira-kira latar belakangnya seperti itu. Terus gue gak bisa curhat masalah kehidupan. Gue gak bisa ngomongin masalah kehidupan di channel istri gue. Karena yang ingin dilihat adalah cuman anak gue, Kavi, Fatih, dan gue gak tahu bakal ngisi daily vlog dengan konten apa. But what do you expect on daily basis stuff, man? Like regular people like me. I'm not a celebrity, I'm not an artist. But yeah, I will give you something more than daily vlog, maybe. Paling lama anjing ngecilin perut. Suaminya teh Fati. Halo. Mas siapa? Fati. Fati itu teman kampus aku. Oh gitu. Ya, ini salamin ya. Kapukannya matang gak? Kapukannya matang gak? Kemarin belum bayar juga sekalian. Mangga. Sekarang alpukatnya ya. It was 2 hours solid workout. I hope badan gue bakal balik lagi ke semula, ke 65 kg, which is sekarang udah 75. Where do I park my car? Oh yeah.
Kenapa? Ntar ke rumah ya sekarang ya, ke rumah ya. Hah? Hah? Apa? Masa bro? Nunggu kamu. Hah? Nanti nunggu kamu. Emang? Mana tetap? Dapatnya belum kamu? Ayo beli ini, aduh jangan di vlog lah. Jangan di vlog, gue lagi gendut. Gendut karena apa? Karena cukur jenggot. Ya kan? Iya. Orang cukur jenggot jadi gendut. Ya kan? Dipunggul. Apa? Mas Eva tuh Vespa tuh di punggur ya? Ah, ada Vespa di area Jipang, ada di Veteran. Kita mana dulu nih? Veteran aja dulu. Oh, baru ke Otista. Ke Otista ngapain? Beli kacamata di Hero. Wayahnya ganti di area. Kacamata apa? Kacamata baca. Oke. Jadi Veteran dulu. Veteran dulu. Di sosis dulu nggak? Sosis dulu di... Nyantak nggak? Sosis apaan? Sosis resa. Di mana? Di patung ikan. Kalau di patung ikan berarti daerah mana enaknya? Punggur. Iya, kita ke Veteran dulu deh. Veteran dulu. Hah? Ke Veteran dulu. Veteran terus? Langsung ke area Jipang aja langsung. Pokoknya motor dulu, masalah motor dulu aja. So hari ini mau lihat Vespa. Vespa S atau LX. S dan LX karena harganya yang terjangkau itu, teman-teman. Karena harganya cuma di range 30 jutaan. Kalau yang lainnya, Vespa yang lainnya S atau LX, Vespa Liberty atau Sprint atau yang lain itu harganya udah di atas 30 jutaan. Karena adik gue mau beli Vespa dia buat di Jakarta, karena dia kerja di Jakarta pakai Gojek, terus ongkosnya lumayan ngabisin ongkos juga, jadinya dia mau beli Vespa. Sekarang kita akan pergi nyari Vespanya dan mudah-mudahan ada yang bagus warnanya dan rezeki. Hei Bobo. Hanya pada tidur. Ini laptopnya ada. Iya. So kamu turun aja dulu. Ini dia nyender di aku, Bang. Ini masukin tas. Hah? Kenapa pergi? Oh, kita pergi. Makasih ya, Pak. Itu Pak. Pada tidur juga. Langsung sini. Tiba mana? Oh. Tiba mana? Ini itu. Loh, pada tidur nih. Pada tidur gerak. Ini di panas. Adrian. Bang, ngajar aja. Eh, kasih air putih dari sini. Ima. Aha. Enggak udah tadi sebotol. Ah, udah nih enggak ada intilan. Hah? Ada Ima. Kita pergi dulu ya, Nak. Om tuh, Om. Om tuh. Om. Hi, ada Om Resa. Yang Nafi mana? Bobo juga. Jadi teh pas udah mau Ubernya nyampe ya, dia teh balik lagi gerak ke rumah. Kenapa? Dia ngantuk kayaknya. Terus mau di rumah aja, mau tidur gitu cina. Aku angkat aja. Gimana? Mau di rumah, mau tidur sama Ucin. Enggak lah ya. Asyik dong. Terus udah gitu teh, aku angkat aja ke mobil. Ngoceh dulu sampai pesantren tidur. Eh, nanya enggak? Kangen Om enggak? Nanya kangen Om. Kangen Om enggak? Ada Om. Makanan sini, Pak. Eh. Saat ini kita mampir dulu ke Mie Baso Yen. Enak, kita jajan. Kita ibu sini. Ini kita minta ibu. Beli apa? Sosis aja paling. Ya. Hah? Mbak bikin 8 ya, Mbak? Somai buat Naya. Somai yang mana? Ini apa yang ini? Somai, Naya mau somai enggak, sayang? Enggak. Hah? Yang kering. Naya mau somai enggak? Enggak. Enggak mau. Mau.
Hah? Oh. Ini namanya apa, Fat? Mie basoyan. Jadi kalau kalian di Bandung mau beli sosis atau beli daging-dagingan di sini aja nih. Terus ada bumbu-bumbu juga, sayang. Ada. Apa nih? Apa nih? Mayones segala macam. Bukan, ini rosemary. Kayak tempatnya terselubung gitu, Pak. Ada di buah batu. Di no, masa? BKR ini. Oh, BKR. Kenapa, sayang? Wah, pipis, Bos. Ini. Ya, sana keluar. Bobo nggak? Ya, mau pipis ya? Hah? Hah? Homo ini? Oh. Hah? Bila ku lelah ingatku di sini. Mau yang mana? Jadi lu kalau mau beli motor selain Vespa ya, selain Vespa di sini ada semua nih. Ada Anox banyak kan, Mas? Ninja juga banyak. Itu ada KLX 28. KLX? Vespa mah enggak ada. 90S. Enggak tahu udah. Itu KLX. Ya dulu. Hah? Ntar aja kita lihat tuh, tanya berapa. Tanya tuh semasnya tuh. Itu 275? Hah? 275? 27? Kenapa harus Vespa? Kenapa harus Vespa? Ya, Matic kalau di Jakarta biar nggak capek. Tapi kayak like harus, like, bro. Ya. Buat laki-laki lah. Buat laki-laki mah wajib. Kenapa nih? Nggak ada Vespa mah. Jadi harus ke itunya. Oh, sini aja, Mas. Takut turun lagi. Oh ya udah. Tadi yang katanya dua warna. Iya, ini dua warna nih, Res. Jarang nih, Res. Dua warna jarang. Putih bagus. Putih bagus. Tapi ini lah, ini apa? Ini Alex, bukan? Ini Alex, bukan? Bawa sikutin. Apa? Bawa sikutin. Ini es, Res. Ini es merah, Res. Ini es merah. So, di Bandung ada 3 dealer Vespa. Salah satunya di Pungkur, satu lagi di area Jipa, satu lagi di Veteran. Dan kemarin juga ada di pameran PVJ. So, choose one. Ini Alex ini. Ini Alex, X yang kotak. Jadi warna ini, Pak, warna yang itu tuh. Cuma ada 12 di Jawa Barat. Nggak tahu kalau di dunia mah ada berapa, nggak tahu. Kalau di Jawa Barat cuma ada 2 nih warna ini nih. Bicolor. Oh, yang bagus nih. PVJ. Iya. Ya gitu aja, Res, bagus. Tontonnya cuma ini doang, kan? Ya, ada lagi. Nggak ada lagi. Pastel. Oh, Naya naik. Apa nih? Naik Vespa nih. Kaget naik Vespa nih. Ya udah deh, Ma. Ntar suruh bayar lagi. Iya, suruh bayar. Turun. Turun. Nanti Om marah. Ih, Om marah nanti. 170 juta. Ini berapa? 45.500. 45.500 Avanza. Maestro. Yang mana yang hitam? Yap. Ayah beli ya? Enggak, enak aja lu. Buat DP ada rasanya? DP ada? Buat DP biasa? Ada, nomornya. Transfer kamu September. Halo, sayang. Kalau rumah udah jadi, beli kayak gini. Kalau rumah udah jadi, ada parkiran.
Hah? Naik motor dulu dong. Naik motor. Gigi. Tapi yang itu sih aku pengennya saya yang tuton itu tuh. Yang putih. Kalau masih ada. Ya, mas ganteng, jadi gampang banget, Citra. Hidup banget anjir.